Persoalan kabut asap menjadi masalah yang belum bisa teratasi hingga kini. Berbagai upaya penanganan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan membagikan masker kepada warga. Namun upaya pencegahan dengan membagikan masker ini akan menemui hambatan, sebab Dinkes Sarolangun mulai kehabisan stok masker. Dari jumlah stok masker yang awalnya berjumlah 30.000, kini hanya tersisa 5.000. Padahal Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun Adnan mengatakan, jika permintaan dari warga terus meningkat, sehingga membuat pihaknya kesulitan memenuhi permintaan karena terbatasnya stok masker yang dimiliki. Dari awal kita punya persiapan 30.000 masker untuk Kabupaten Sarolangun. Itu sudah kita sebar sebanyak 25.000. Jadi kita perkiraan stok sekarang itu sekitar 5.000 stok akhir. Selain mulai menipisnya stok masker, penyaluran masker oleh Dinkes juga dinilai kurang maksimal, sebab masih banyak pihak sekolah yang mengeluhkan belum mendapatkan masker dari Dinas Kesehatan. Ade Juniawan, Jambi TV.